channel Iris Dulu Studio. So hari ni kita nak try buat avatar Hurangi. Nampak ni, inilah dia avatar Hurangi. So jom kita ajar cara buat. First, pergi kat dasar. So first, kita unequip semua dulu. Unequip. Okay, dah tak ada dah. So now kita mulakan daripada mata. Mata ni senang. Korang ni pilih satu mata, korang klik double. Satu dua. Close. Satu dua. Tada, dia jadi mata orang ni. Next. Baju. Baju. Baju warna oranye tak ada kat dalam ni. So kita pilih baju warna merah. Next. Seluar, kita pilih yang ni je. Rambut. Type style. 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 Tada. Lepas tu kita pilih cermin mata. Cermin mata susah sikit. Kita kena cari ya. Kita kena cari sampai kat bawah ni. Kita kena cari dengan perlahan. Okay. Cari. Cermin mata. Cermin mata dan emas kat belah sini ya. So tekan sekali ni, cari cermin mata dan juga emas. Okay, kita cari cermin mata. Okay, ini jumpa dah. So cari emas. Cari white. Emas orang ni tak ada dalam Adobe Mini. So kita pakai emas yang ini. Tada. So sekarang kita pilih badan. Kita pilih ni. Superhero punya pergerakan X. Tak ada apa-apa. Now back. Tukar nama jadi Hurangi. Then now siaplah. Hurangi 99. Bergerak ke game Map City. Tapi kita rekod baru. Okay. So dia nak buat avatar seperti Hurangi. Jom kita start. First tekan dekat edit avatar. Lama ada nampak Iris Dulu Studio guys. Okay, kita padam. So first cari hair ni, orang type style. STYLE. Macam biasa dekat dalam Adobe Me pun sama kan. Orang type je style. Lepas tu pergi paling bawah. Tadi ada nak buat orang ni. Next, topi. Topi tak ada kat dalam ni. So korang type orange kat sini. O-R-A-N-G-E. Orange. Tada. Ni baju orang ni. Ni. Lepas tu seluar type white. W-H-I-T-E. White. Lepas tu korang pilih lah yang mana korang nak. So macam saya pilih yang macam warna kelabu-kelabu sikit kan. So saya pilih yang macam tu lah. Dah. Saya punya. Kenapa hilang? Saya pakai yang mana tadi eh? Ya, saya pakai yang macam mana kelabu-kelabu sikit. Seorang ni ke? Ni perempuan punya. Ni lah ha. Ni okey. Kelabu-kelabu sikit. Lepas tu muka macam biasa. Muka. Muka ni je lah. Lepas tu, pergi dekat sini. Edit avatar balik. Korang tekan body. Tekan bundles. Dan korang pilih superhero. Ni. Now, dah siap. Tukar je nama jadi Hurangi. Itu dah. Okay, bye guys. Bye.